telaten buat kalimat, baik menerjemahkan dari teks yang sudah disediakan maupun juga saling melempar kalimat. Dan yang terakhir, kita latihan menerjemahkan. Ya, tidak hanya mengirop, tapi kita menerjemahkan dulu ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin terjemahan Ana yang berikan, kalau sekarang-sekarang terjemahan nanti teman-teman yang langsung menerjemahkan. Ini sudah semua terisi ya, jadi nggak ada lagi. Yang ada hanya Kang Tohir, tapi Kang Tohir lagi ada masalah. Ya. Mudah-mudahan hanya masalah teknis, bukan masalah psikologis. Baik, yang lain sudah selesai. Kalau gitu kita langsung melangkah ke bagian berikutnya. Ini mudah-mudahan masih disimpan screenshotnya. Kalau sudah tidak ada, silakan dicatat ulang. Ini bahasa Arabnya meninggalkan adalah Godaryu Godiru. Kemudian mengirim bahasa Arabnya adalah Arsalayu Rusilu. Mengusap bahasa Arabnya adalah Masahayam Sahu. Grup bentuk tunggalnya al-majmu'ah, bentuk jamaknya al-majmu'at. Jadi masih sama kalimatnya dengan yang sebelumnya, masih sama dengan kalimat yang minggu lalu, hanya kita tukar saja, hanya kita ganti dan hanya kita ubah domirnya serta kita ubah ke posisi orangnya. Pesan bahasa Arabnya ar-risalah, jamaknya ar-rasail. Layar bahasa Arabnya asy-syasyah, bentuk jamaknya asy-syasyat. Baik, ada yang masih perlu mencatat? Kalau sudah tidak ada, kita bisa langsung lihat nama kita masing-masing di sini, silakan. Ya, dari Kang Humam dulu. Kirimlah kalian perempuan pesan kalian. Kita perjelas ya. Kirimlah kalian perempuan pesan kalian. Perempuan. Arsil nak. Iya. Risal risalah takut nak. Arsilna risalatakunna. Betul sekali. Ya, selanjutnya. Anasid, silakan. Kami telah mengirim pesan kami. Ya. Narsala risalatana. Gimana, Ted? Dicek dulu. Fi'il madhi dan mudhari'nya sesuaikan dengan dhamirnya. Diulang sekali lagi. Narsala. Kalau narsala berarti basicnya itu fi'il madhi atau mudhari? Telah ya? Iya. Iya. Arsalana. Huruf akhirnya dimatikan dulu. Arsalna. Terus? Risalatana. Di sini kalimatnya pesan kalian laki-laki. Risalatakum. Oke. Okay. Ayub. Ya, Ustaz.
jangan kirim satu perempuan pesan-pesanku. Jangan kirim artinya Latur sili. Ya. Yeah. Pesan-pesan apa? Artinya bahasa artinya lagi. Ar-rosa ilu. Pesan-pesanku ada ku di belakang kalimat, di belakang kataku. Kalau ku di belakang kata jadi apa? Ku ya. Iya. Dapat? Ku itu di belakang kata jadi i, jadi bahasa Arabnya kayak umi, abi, kitabi, ilahi. Jadi jangan kirim satu perempuan pesan-pesanku adalah latur sili rosaili. Ya coba Kang Faiz, aku sedang mengirim pesan kalian. Arsala ya, sedang. Ursilu. Wah, perlu latihan lagi nih. Apa tadi? Tatar Ursilu. Ar-risala. Kum. Ursilu ar-risala kum. Risalatakum. Ursil yeah. Arisalatakum. Enggak pakai alif lam karena sudah ada dhamir di belakang kata. Iya. Ursilu risalatakum. Kang Tohir enggak aktif, Kang Ikhlas enggak datang, Kang Miska silakan. Kang Miska tadi lagi di ini Ustaz di dokter. Umulivi silakan. Lagi nyimak aja. Mereka perempuan sedang mengirim yursilna ya risalakunna jadi tak marbutah itu bagian dari kata jadi enggak boleh dibuang dia risalatakunna. Ya. Naik ke atas lagi, Humam. La tamsahi syashati. Ya. Kang Pupung. Usaplah kalian perempuan, layar kalian perempuan. Imsahna. Asasatakunna. Nggak pakai alif lam dia. Sasatakunna. Iya. Ayub, jangan usap.
Jangan usap kalian perempuan, layar kalian perempuan. Tadi internetnya Ustaz. Ya. Jadi lama. Jangan usap kalian perempuan, layar kalian perempuan. Jangan lam. La la tamsahu la tamsahna la tamsahna layar kalian perempuan asyasat enggak pakai alif lam lagi karena sudah domir di belakang kata. Datang sahna sasa syasatuna syasatakunna syasatakunna iya Kang Faiz, kami telah usap layar kalian lagi-lagi. Masahna syasatakum iya. Langsung ke Ummu Livi. Aku telah mengusap layar mereka. Masahtu syasyatahum. Ya. Yang ini. Qadiri majmu'ataki. Umam. Kirimlah kamu satu orang perempuan. Grup kamu satu perempuan. Ya. Bukan kirim. Tinggalkanlah. Oh iya. Salah. La tugadiru majmu'ati. Ya. La tugadiru majmu'ati. Ya. Ya, Pupung. Saya tadi. Ya, betul. Ya. Jangan kalian laki-laki meninggalkan grup aku. Grup saya. Langsung. Ya. Kang Fai, Ayub kalau mau coba silakan. Latu qadir nama jemaah takunna. Itu lagi sir. Jangan meninggalkan kalian perempuan. Latu qadirna. Latu qadirna mauju atakunna. Jangan tinggalkan kalian. Jangan tinggalkan kalian perempuan grup-grup kalian perempuan. Grupnya satu aja. Grup kalian perempuan. Iya. Kang Faiz. Jangan tinggalkan kalian perempuan grup kalian perempuan. Mereka perempuan. Oh, grup mereka perempuan. Ummu Livi. Godarna macemu atakunna. Janganlah. Itu bukan jangan, enggak ada kata larangan. Oh ya. Jadi mereka perempuan telah meninggalkan grup. Grup siapa? Grup mereka perempuan. Bukan hunna tapi kunna. Grup kalian perempuan. Iya. Coba sekarang masing-masing bikin kalimat bahasa Indonesia, silahkan. Kumam.
Silakan dikasih waktu dulu, mungkin 1-2 menit untuk membuat kalimat. Baik, sudah ada. Silakan Kang Komang. Kamu, seorang perempuan, sedang mengirim pesan-pesanku. Iya. Kang Koko mau buat kalimat apa? Ayub dulu, Ayub. Bikin kalimat apa? Iya. Satu orang perempuan akan meninggalkan layar-layar dia, dua orang perempuan. Dia, satu orang gitu. Perempuan akan meninggalkan layar-layar dia, dua orang perempuan. Ayub. Dianya dua ya, Kang Faiz. Jangan tinggalkan kamu laki-laki, istri-istri, jamak istrinya, satu laki-laki. Jangan tinggalkan satu laki-laki, gitu kan? Satu laki-laki, istri-istri. Mu. Istrimu. Gitu kan? Satu laki-laki. Umu Livi. Janganlah kalian perempuan meninggalkan pesanku. Iya. Hasilnya, coba kita lemparkan. Punya Humam dikerjakan Kang Faiz. Kang Faiz tukeran sama Humam. Kemudian Kang Pupung tukeran sama Umu Livi. Silakan. Tursi lu ya, Tad. Kamu perempuan ya, sedang mengirim. Tursi. Tursi Lina. Tursi Lina. Wah, share screen-nya ketutup. Apa tadi?
Ada? Tursilina. Risa Rosa, ya. Rosa Il ya. Rosa Il. Ya. Kang Humam, balas punya Kang Faiz. Batu Bodir. Ya. Azwajaka. Ya. Kang Pupung membacakan punya Ummu Livi. Jangan kalian perempuan meninggalkan pesanku. Uh-huh. Latu godirna risa lati. Betul. Silakan yang punya Kang Fufung kali Ummu Livi. Akan to godir ya, ada akan, jadi sa. Oh. sa to godir, betul. Sasata. Kalau dia satu orang perempuan? Sasata ha. Iya. Prinsipnya udah betul. Cuma ini ada sedikit penjelasan tambahan bahwa kalau bentuk jamak muannats salim, dia maf'ul bih ujungnya kasroh ya. Pokoknya mansubnya dengan tanda kasroh. Ya. Seperti kalau kita bilang innal muslimat. Ya. Innal muslimat. Maka ini dia tidak boleh muslimata. Walaupun ada inna, dia jadinya kasroh. Yang jelas kalau sebuah kata yang jamak muannats salim, huruf akhirnya alif dan ta, kalau dia mansub, maka tanda nasobnya dengan kasroh, bukan dengan fathah. Oke. Tambahan informasi. Baik, sekarang yang Arab silakan. Kang Humam bikin kalimat bahasa Arab, kita kasih waktu 1-2 menit. Silakan. La tamsahna. La tamsahna. Tamsahna syasyati, syasyati. Gitu ya. Oke, Kak Pupung. Godirna majmu'at hu. Gitu ya.
Silakan, Pak Faiz. Imsahu aidiakum. Umulibi. Amsaha risa ilakun. Amsahu kali ya. Ya, amsahu. Rosa ilakun. Rosa. Oh, rosa ilakun. Ya, silakan Kang Humam terjemahkan punya Kang Faiz. Usaplah, usaplah mereka laki-laki. Kalian. Tangan-tangan, oh, usaplah kalian laki-laki. Aidiakum, tangan-tangan kalian. Ya, sebaliknya Kang Faiz. Jangan kalian perempuan usap layar-layarku. Ya. Jangan kalian perempuan usap layar-layarku. Oke. Kang Pupung mengerjakan Umulipi. Amsahu rosai lakuna. Ya. Aku sedang mengusap. Ya. Pesan-pesan. Ya. Kalian perempuan. Ya. Punya Kang Pupung. Gajirna majemu'atahu. Mereka perempuan telah meninggalkan. Bukan telah, grup. Ini perintah. Tinggalkanlah mereka. Kalian perempuan. Kalian perempuan, grupnya. Grupnya, satu aja grupnya. Ya, kita masuk sesi keempat atau part yang keempat. Seperti ini. Silakan, yang mau coba nerjemahin siapa? Kang Pupung dulu terjemahin. Hasana Tolibu. Terjemahannya dulu. Hasan Tolib. Hasan tinggal. Hasan berangkat ke Indonesia. Hasan adalah pelajar Indonesia. Hasan adalah pelajar Indonesia. Ia berjalan Hasan menuju Saudi sebelum 3 tahun. Tahun. Maksudnya 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu belajar untuk belajar bahasa Arab dan Islam. Ya, gantian. Humam. Sekarang Hasan mengajar bicara. Oh, sekarang Hasan bicara bahasa Arab dengan baik dan dia menghafal Al-Quran Karim dan dia memahami memahami hadis-hadis Rasul dan membaca kitab Arab. Yeah. Dan dia
menulis pesan-pesan kepada teman-temannya di dengan bahasa Arab juga. Dan dia berkata kepada mereka, teman-temannya, bahasa Arab sekarang itu merupakan bahasa yang penting fil alam, dalam apa, di dunia. Dan dia adalah bahasa Quran Karim dan Islam. Ya, gantian Ummu Livi terakhir. Apa saya harus berharap akan pulang. Hasan akan pulang ke negerinya setelah setahun, maksudnya tahun depan gitu. Untuk mengajar bahasa Arab dan Islam. Hunaka. Di sana. Oke, sekarang kita harokatin ya. Ini kata-kata yang tidak ada harokatnya. Ana bantu ini. Kalau biru berarti itu doma. Kalau merah itu fathah. Ya. Sekarang yang biru-biru dulu ya. Tinggal nanti teman-teman coba dilacak. Kenapa sebabnya dia sampai biru gitu ya. Atau domah ujungnya. Ya, coba lihat. Hasanun di kalimat yang pertama. Mubtada, betul. Ikutin ini ya. Mubtada. Talib. Khobar. Naat, oh ini. Berarti ini ungu ya harusnya. Sekarang ikuti kata sebelumnya. Ungu ya. Karena tolibun. Domah, Indonesiun juga domah. Oke. Okay. Hasan ini? Yang ini? Fa'il. Hasan ini? Mubtada. Al-Arabiyah? Khobar. Mubtada. Mubtada. Ini baru khobarnya. Lugotun, ini baru khobar. Nah, Muhammad ini... harusnya warnanya ungu. Karena dia naat atau ikut kata sebelumnya. Wahia lugotu. Lugotu. Mubtada, khobar. Hasan? Mubtada, khobar. Hasan? Fa'il. Oke, sekarang yang merah-merah itu fathah ya.
terlihat ini merah. Ini juga merah. Yang ini merah. Ini juga merah. Ini merah lagi. Ini merah lagi. Ini merah lagi. Merah. Banyak nih yang merah nih. Ya. Lalu ada yang kuning. Satu itu sama dengan yang ini kuning. Kolang ini ungu. Iya, coba dilihat. Kenapa qabla itu fathah? Turab. Betul. Kemudian dia drusah fathah. Maful. Ini harf nasab ditambah fi'il mudhari. Oh iya. Mempelajari, untuk mempelajari. Al-lughata. Mempelajari bahasa. Maful. Maful bih. Al-Arabiyata karena dia na'at ya, ikut kata sebelumnya, ikut kata al-lughata al-Arabiyata. Wal-Islama karena ada waw atof, maka dia fathah juga. Al-An? Zarof. Zarof. Al-Arabiyah? Berbicara bahasa Arab. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Jayidan? Ini baru ya. Baru hari ini kita munculkan teorinya hal. Hal. Yuk, teruskan yang merah yang mana lagi? Al-Qur'an. Mudafil. Maful bih. Iya. Al-Qur'an ya, maful bih ya. Al-Karim na'at karena ikut kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karimah. Kemudian ya hadis sebagai maf'ul bih. Al-kutubah maf'ul bih juga. Al-kutub al-arabiyyah tana'at. Yaktubur rasailah maf'ul bih. Maf'ul bih, penulis surat ya. Thank you.
Aidon ini belum ada teorinya di sini, tapi dia adalah maf'ul mutlak, nanti akan kita jelaskan di sesi-sesi yang akan datang ya. Al-an zaraf ya. Zaraf. Sama juga dengan ba'da zaraf. Liudarisa. Nasab. Harf ya. Nasab. Harf nasab plus fi'il mudhari. Mengajar bahasa. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Al-arabiyata na'at. Na'at. Wal-islam atau ma'at. Atop. Oke, sekarang kita lihat yang kasroh ya. Kasroh ini banyak banget nih. Ya, anggap aja semuanya kasroh deh ya. Apa untuk lebih jelasnya kita warnai aja. Fil jamiati itu warna hijau. Ya. Bil Madinah itu juga hijau. As-Saudiyati hijau. Sambil Anda warnain, sambil dipikirkan. Kenapa sampai dia seperti itu? Karena teorinya cuma ada dua itu ya. Oke. Selebihnya ini na'at. Ini juga na'at. Ini lagi na'at. Juga na'at. Oke. Nanti yang lain adalah atof. Iya, wal Islam. Oke. Itu saja yang atof. Ya, jadi teori jar majrur atau yang ujungnya kasrah ini adalah termasuk teori yang mudah sekali untuk diingat. Ya, karena dia kalau bukan jar majrur ya mudhaf ilaih. Fil jamiati jar majrur contohnya ya. Kemudian salasi mudhaf ilaih, sama juga dengan sanawatin juga mudhaf ilaih. Hadis ar-rasuli mudhaf ilaih. Jadi cuma ada dua dia, kalau bukan dia dahului harf jar ya dia mudhaf ilaih. Ya selebihnya dia na'at seperti ini. Dan juga ini na'at Al-Qur'anil Karimi. Ini lughatil Qur'ani kenapa dia kasroh karena mudhaf ilaih. Ini kenapa dia kasroh karena dia na'at wal islami ma'tuf. Atau ma'tuf. Baik, selebihnya Anda mau ngajak teman-teman untuk ingat tentang fiil-fiil yang ada di sini. Ini sengaja sudah kita harokat, kita garis bawahi. Karena ceritanya kan semua sudah hafal wazan ya. Kalau sudah hafal wazan pasti bisa baca. Nah coba kita lihat yang ini dulu. Kita haddasu. Ini wazan yang mana ini? Bunyi wazannya gimana? Wazannya wazan berapa? Harus diingat ya. 10. Wazan ke 10. Nah, tulisnya begitu biasanya ya. Wazan 10. Kalau ini yahfazu wazan ke 4. Ini juga sama ini. Wazan ke 4.
Kalau ini wazan ketiga. Ini wazan ke satu. Ini wazan kedua. Kok bisa hafal ya? Karena kebiasaan. Nanti teman-teman juga biasa. Nah, coba siapa yang mau baca? Ya, tahaddatsu dari wazan fi'il madi dulu. Tahaddatsa coba, silakan. Tahaddatsa, ya tahaddatsu. Tuhuddisa, ya tahaddatsu. Tahaddats, la tatahaddats. Ya, wazan empat. Hafizah. Silakan, Kang Pupung lagi juga boleh. Hafido yuhafadu. Hafido yahfazu. Hafido yahfadu. Hufido yuhfadu. Ihfad la tahfad. Fahima. Mana lagi, Tad? Ya, empat. Fahima yafhamu, puhima yufhamu, ibham, la tabham. Qoro'a, tiga. Qoro'a yakro'u, kuri'a yukro'u, ikro' la takro'. Kataba, satu. Kataba yaktubu. Halo? Ya. Halo? Yap. Halo? Ya, silakan terus. Antum kedengaran ya, suara. Hadir, kedengaran. Ada, Tad? Ada? Ada, hadir. Cek, cek. Ya, ini roja'ah, wazan dua. Kataba yaktubu kutiba sudah itu, yuktabu sudah. Uktub la taktub. Roja'a. Roja'a. Yang lain mungkin mau coba silakan. Roja'a. Roja'a. Ya, Roja'u. Roja'a. Irja'u. Irji'a. Irji'a latarji'. Bagus. Ya, alhamdulillah. Begitu Kang Faiz, materi kita untuk hari ini. Faiz, Tad. Silakan kalau ada mau tanya jawab. Ya, Fadol. Bagi para peserta kajian wasara praktis yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, dipersilakan. Saya dulu Ustadz mau nanya Ustadz terkait boleh. Tadi terakhir roja'a itu yarji'u wazan dua ya Ustadz. Artinya yeah. Apa Ustadz? Kembali. Oh kembali. Kalau roja' itu pakai hamzah. Oh. Kalau ini raja'a yarji'u pakai ain. Oke. Oke Ustaz, itu aja. Yang lain silakan. Oh iya, ini di Zoom. Ada peserta baru ya, ada Pak Adi Surya. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Adi Surya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari mana Bapak? Samarinda. Masya Allah, dari Samarinda, dari kampungnya Ustadz Zamroni ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Nyimak ya dari tadi ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya nyimak. Dapat dari infonya dapat dari mana, Pak Adi? Sebenarnya sudah lama masuk di grup WA, tapi baru gabung hari ini. Oh, di grup WA-nya udah gabung ya? Udah lama.
Oh, iya. Bisa ngikutin kah pelajarannya? Udah kejauhan kayaknya ya, tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Akan nanti mendengar. Nanti insya Allah kita minggu depan mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Nanti kita masukin juga ke daftar ya, insya Allah buat latihan-latihan nanti. Kalau misalkan apa? Tadi yang WA ya Bapak ya, yang WA minta materi 1-23? Iya. Oh, alhamdulillah. Yang WA ya udah. Mudah-mudahan bisa disimak ya materi-materi sebelumnya. Dan juga kalau misalkan ingin yang versi audio atau versi video, bisa juga buka video-video kita tayangan-tayangan sesi sebelumnya di YouTube Lentera Dakwah ya. Mudah-mudahan nanti bisa refresh. Insya Allah kalau nanti mudah-mudahan bisa istiqomah gabung minggu depan, nanti enak sama-sama belajar bareng. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Pak Adi Surya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya cukup Ustadz nih, nggak ada yang nanya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih sudah menyimak program kita pada hari ini. Ini adalah sesi yang ke-24. Kemarin juga Ummu Livi baru bergabung di sesi ke-14 kalau tidak salah, dan sudah langsung bisa mengikuti. Dan jadi nanti untuk Pak Adi Surya nanti bisa menyimak rekaman-rekamannya dari sesi 1 sampai ke-23, nggak perlu disimak semua. Jadi tinggal dilihat aja, kira-kira kalau misalkan materinya sudah dirasa paham, skip-skip aja gitu ya. Kalau tipsnya sih paling tiga yang kemarin, kalau terasa berat mundur ke 22, terasa masih ketinggalan mundur ke 21, terasa masih ketinggalan mundur ke 20, begitu seterusnya sampai di titik mana ya kita merasa udah nyambung. Mungkin begitu nyimak materi ke 20, oh sudah nyambung gitu ya. Ya udah kalau gitu materi 19, 18, 17, 16 sampai ke satunya nggak usah disimak gitu. Ya. Ya, jadi kalau misalkan selama masih belum nyambung, ya mungkin ya terpaksa harus simak dari satu dulu. Jadi tipsnya begitu. Jadi nyimaknya ke belakang, bukan dari awal ke 1, 2, 3, 4, kelamaan kalau seperti itu. Ya. Simak mundur ke belakang 2, 3, 2, 2, 2, 1 sampai ketemu satu rekaman video yang dirasa udah mulai nyambung, ya berarti tinggal ngikutin aja. Insya Allah program kita ini konsisten sampai ke depan. Memang target kita sampai kita nanti bisa baca kitab, sampai nanti kita menghadirkan orang-orang Arab untuk bisa mengisi dan berdialog dengan kita di sini. Insya Allah. Insya Allah istiqomah semua. Baik, itu Kang Faiz. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz atas materinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bagi para Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para ustazah yang belajar di bahasa Arab praktis ini, yang menyimak baik dari awal maupun dari tengah-tengah, baik peserta yang konsisten di Zoom ini maupun yang menjadi silent viewer di YouTube, mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasanya umat Islam, dan bahasanya ahli syurga. Mari kita sama-sama tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kron ya semua ya. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.